Pes, jadi aku sama selesai. Paling udah kita. Thank you.
doa apa? Orang lagi ceramah, lagi khotbah. Kamu jadi kita yang harus itu mengambil rumah pula. Jadi kita pilih datang ke masjid hanya untuk bermain karpet. Putihnya itu sampai enggak gitu. Sakit. Sakit mana yang main karpet? Enggak menambah dari karpet. Enggak pernah dengar nih, paham nih. Berdoa nomor satu kamu dikabul. Nih celah. Aku ketika pakai mukena, ¡Gracias!
Gua coba pinjam handphone mah. Kasih lu jangan sampai ini ya. Malam-malam jangan ambil ya handphone aku ya. Hah? Siapa yang ngambil? Siapa yang ambil? Ada 90-an sampai bisa tinggal 60-an. Apa lu jangan begitu. Aku tuh gak mau ntar ngecas tau gak? Ntar ngecas? Ntar ngecas lagi? Enggak. Cok-cok malam baru ngecas tau gak? Kenapa gak mau ngecas? Jangan begitu tau gak? Mainin-mainin 10% aja udah. 10% kalau dimainin terus kan abis lama-lama. Tinggal 5-1, 4-1.
Betawi adalah etnik. Jakarta adalah nama lokasi yang berkembang dari zaman dahulu, itu disebut namanya dulu kan Salaka Negara, kemudian Taruman Negara, kemudian berubah menjadi Bandar, kemudian Bandar itu berubah menjadi Sunda Kelapa, Sunda Kelapa berubah menjadi Jayakarta, Jayakarta berubah menjadi Batavia, dan akhirnya menjadi Jakarta. Itulah perkembangan nama lokasi, nama tempat yang akhirnya menjadi nama kota. Nah, si Betawi ini adalah si etnik yang mendiami kawasan itu yang berkembang dari masa lalu, yaitu hal yang berbeda. Di balik hutan baja yang menjulang tinggi, terdapat kehidupan sedap yang menanti. Para penjajah kuliner Jakarta, penyuplai energi bagi pergerakan manusia kota.
Iya lah, motor pengantri.